apa ini namanya, Bos? Ini kolam terpal yang terbuat dari ini nih, dari bambu. Dan kita kali ini kita akan membeli pakan untuk ikan lele. Dan pakannya ini yaitu min 3, Bro. Ya, gimana seruan kita kasih pakan yuk. Ini cari kedep. Ikannya. Ikannya aja udah seperti ini. Baru aja dipanggil sudah seperti ini, Bro. Nggak ada takut nih ikan. Aduh. Ini lagi masa. Ini kan oleh sangkuriang ya. Jenis bintiknya bintik sangkuriang. Terus kita kasih pakan dekat-dekat sini, Bro. Dekat-dekat di sini ikan-ikan. Sini pun kolam terpal diameter 3 nih punya kita ya. Ini sangat awet sekali terpalnya. Ini punya saya ini terpalnya sudah setahun. Hampir setahun ini. Malah yang udah rusak ini ya plastiknya. Saya menggunakan plastik ini biar enggak air apabila kena hujan tidak kesini ya airnya. Ini tidak gampang bu. Saya tutupin. Kita akan kasih pakan ikan lele lagi, tambahin. Waduh, muncrat-muncrat airnya, Bro. Kan ya. Ngamuk ikan ini. Luar biasa ikan ini. Nah, ini ada yang mati, Bro. Oh, enggak mati. Kirain kena mati ini tadi. Ada kasih saya debok pisang. Ini saya juga enggak tahu ya, airnya ini kok bisa warna merah gini. Dan di kolam satunya bukan warna merah, Bro. Tapi warnanya hijau ini tuh. Kelihatan kan hijau. Dan yang kolam satunya ini warna merah ini. Saya nggak paham nih kenapa kok bisa warna merah, biasanya warna hijau nih airnya ini. Tapi ini alhamdulillah sehat aja ikannya ya. Oke gitu ya kawan-kawan ya, makasih, dadah.